saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan Anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Shalom saudara. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip. Dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua, tata pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi. Dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi. Karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama, kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan. Namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, ah, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal 4, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tahta.
Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk surga. Tidak cukup hanya masuk surga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk surga dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung. Agar kita diangkat masuk ke surga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembaka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa kami balas Tuhan selain kami memuji-muji, menyembah-Mu Tuhan? Kau yang baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan, Kau yang memberikan anugerah-Mu, keselamatan bagi kami, kehidupan. Oh, terima kasih Tuhan. Layakkan kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, biar kami dapat memuji menyembah-Mu dengan segenap hati kami,
kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, siapakah kami Tuhan? Siapakah kami Tuhan selain memuji menyembah-Mu Tuhan? Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang beri kami waktu dan kesempatan. Kalau saat ini Tuhan, kami masih boleh menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi persembahan yang harum Tuhan, yang naik ke tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama yang ingin memuji menyembah Tuhan, yang mau dimanapun kita berada saat ini, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita boleh memuji, diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Marilah kita mau membuka hati kita, mata hati kita, biar tertuju sama Tuhan, biar kita boleh berdoa, memuji, menyembahnya. Kita mau taat, kita mau dengar apa yang Tuhan katakan, kita mau menjadi pelaku firman-Nya, dan kita mau sungguh-sungguh menjadi umat-Nya yang setia. Haleluya. Mata kita biar tertuju pada Tuhan, biar segenap hidup kita kita serahkan sama Tuhan. Mataku tertuju pada-Mu, segenap hidupku ku serahkan pada-Mu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari arahkan hati kita sama Tuhan. Mataku tertuju pada-Mu, segenap hidupku kuserahkan pada-Mu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Kami mau Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, ku mau mengikuti-Mu Tuhan. Ku mau mengikuti
katakan dengan lebih sungguh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau Tuhan, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari katakan ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari buka hati Tuhan, mari buka hati, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, biar hati kami Tuhan tertuju pada-Mu saat ini. Hurarahaba, masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Sembah Dia, Dia Tuhan yang baik. Oh, ucapkan syukur-Mu. Sembah Dia. Dia yang layak disembah, Kau Tuhan. Oh, ya la 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 la. Mari sembah Tuhan di dalam roh. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Dia Tuhan yang hidup. Kau yang mulia Tuhan, biar segala pujian penyembahan kami memenuhi tatamu Tuhan, biar menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Sebab Engkau mulia, Engkau yang mulia Tuhan. Puji dan hormat kami tinggikan hanya bagi namamu Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagimu Yesus, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh, mulia agung kerajaan-Mu Tuhan, agung kerajaan-Nya. Dari surga datang untuk senap umat-Nya. Dipuji, kami tinggikan Engkau. Dipuji, ditinggikan nama-Nya Yesus. Hormat
mati dibangkitkan jadi raja. Mari dengan sungguh hati katakan mulia, sembah raja mulia. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Tuhan Yesus, Kau yang telah mati bagi kami Tuhan. Dia telah mati dibangkitkan jadi raja. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, sembah raja mulia. Oh, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Kau yang rela mati Tuhan, menebus dosa kami. Oh, terima kasih Tuhan, Kau yang telah mati, namun Kau bangkit kembali Tuhan. Kau yang naik ke surga, Kau yang menolong kami, menebus dosa kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, Kau yang curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus,
tercurah bagi kami semua umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Mari sembah di dalam roh. Syaralala baralala lalala. Hiaralala lalala lalala. Roh Kudus jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Hiaralala lalala lalala. Setia, kuatkan kami Tuhan. Yang lemah kami berkata kami kuat Tuhan. Yang susah kami berkata kami sudah mampu Tuhan. Kami bisa Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami semua Tuhan. Kau tahu keadaan kami mana saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bimbing kami Tuhan. Kuatkan kami ya Bapa. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu yang kudus. Kau yang hadir Tuhan di sini, di hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, jamah kami, penuhi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan segenap hati kita buka hati kita. Allah Maha Tinggi. Biar musik saja. Mari kita
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Oh, terima kasih Roh Kudus. Para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan GBI House of Prayer yang saya cintai. Saat ini tema di dalam bulan Juni adalah He Only Is, atau hanya Dialah. Apa artinya hanya Dialah? Hanya Tuhan Yesuslah Sang Juru Selamat. Hanya Tuhan Yesuslah sumber kehidupan dan segala anugerah dalam kehidupan kita. Bahkan juga di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-7 dikatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Gunung batu ini berbicara mengenai sesuatu yang kokoh, yang kuat, yang tidak tergoyahkan, yang dapat diandalkan. Jadi ketika seseorang menjadikan Tuhan Yesus menjadi gunung batu dalam hidupnya, maka hidupnya tidak akan tergoyahkan. Tapi saudara, di dalam Matius pasal yang ke-7 diingatkan bahwa orang yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai gunung batu dalam hidupnya, maka dia akan mendengar dan melakukan perkataan dari Tuhan Yesus. Ayat yang ke-24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan saudara, Matius 7 juga mengingatkan kita bahwa mereka yang memperoleh keselamatan di dalam Kristus, masuk ke dalam kerajaan sorga, adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi, saudara, agar kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita, tidak menjadi tergoyahkan di tengah-tengah masa yang sulit. Agar bisnis saudara tidak tergoncangkan. Agar rumah tangga saudara tidak tergoyahkan. Agar kehidupan saudara tidak tergoyahkan, bahkan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan Yesus, maka saudara dan saya, kita bersama-sama harus menjadi pelaku firman, mendengar perkataannya dan melakukannya. Saudara, selain hanya Dialah gunung batu dan keselamatan kita, Tuhan Yesus juga harus menjadi satu-satunya Tuhan yang saudara dan saya puji dan sembah. Hanya Dialah yang patut untuk disembah dan dipuji. Saudara, di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat 21 bagian A, dalam versi terjemahan VMD dikatakan bahwa ia adalah satu-satunya yang harus kamu puji. Dialah Allahmu. Amin. Oleh karena itu, saudara, Raja Daud berkata kepada dirinya sendiri di dalam Mazmur 103
Ayat yang pertama dia berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Melalui ayat ini kita temukan bahwa ternyata Raja Daud hanya memuji dan menyembah Tuhan yang Maha Kudus. Dia tidak menyembah Allah yang lain, hanya Tuhanlah yang dia sembah. Saudara, terkadang di dalam kehidupan orang Kristen tanpa disadari, mereka menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dia puji dan sembah. Tetapi pada prakteknya sehari-hari yang mereka sembah bukannya Tuhan Yesus, tapi mungkin kedagingannya atau iblis yang dia sembah. Bagaimana kita bisa mengatakan demikian? Ketika seseorang menyembah Tuhan, maka dia akan melakukan apa yang dikatakan pribadi yang dia sembah. Dan ternyata terkadang kita temukan ada orang Kristen yang mereka hidupi, yang mereka lakukan adalah kehendak daripada iblis dan kehendak daripada kedagingannya. Sang akulah yang dia sembah dan iblislah yang mereka sembah. Oleh karena itu hari ini saudara pastikan bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang kita sembah dan puji dalam hidup ini. Dan ketika Daud berkata dengan segenap hati dan segenap batinku, artinya ketika pada saat Daud menyembah, dia mengarahkan hatinya, dia mengarahkan pikirannya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar nyanyi, tetapi dia merenungkan setiap kata-kata dalam pujian yang dia naikkan. Lalu saudara, di ayat yang kedua Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dari ayat ini kita temukan mengapa Daud hidupnya dikatakan sebagai seorang pemuji dan penyembah. Karena dia belajar untuk tidak melupakan segala kebaikan yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Saudara, mari kita tengok sebentar sejarah daripada kehidupan orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di dalam perjalanan sesungguhnya begitu banyak mujizat, kebaikan demi kebaikan yang Tuhan lakukan. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang Israel begitu mudahnya mereka melupakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Baru saja berlalu mujizat kebaikan Tuhan, mereka langsung bersungut-sungut. Saudara, dan kita temukan bahwa begitu banyak persungutan yang keluar dari mulut mereka, bukannya pujian dan sembah kepada Tuhan. Akibatnya saudara, kita bisa lihat di dalam Alkitab diceritakan bahwa mereka gagal masuk tanah perjanjian. Hari ini saudara, mari kita contoh Raja Daud, jangan contoh orang Israel. Belajar untuk banyak mengingat kebaikan Tuhan. Karena dengan begitulah hati kita akan meluap dengan pujian dan sembah kepada Tuhan. Saudara, kebaikan apa yang sesungguhnya sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan Raja Daud? Dari ayat 3 sampai ayat 5 kita temukan begitu banyak yang dimaksudkan kebaikan oleh Raja Daud atas apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Ayat ketiga berkata, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat keempat, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat yang kelima, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, kalau berbicara kebaikan yang dimaksudkan oleh Raja Daud, tentunya hal yang sama juga kita sudah alami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan mengampuni kesalahan saudara dan juga saya. Tuhan juga menyembuhkan segala penyakit saudara dan juga penyakit saya. Bahkan saudara, ayat keempat, bahwa ini juga yang saya bisa
bisa katakan sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan menebus hidup saya juga dari lubang kubur yang memahkotai bahkan saya dengan kasih setia dan rahmat. Saudara, berbicara lubang kubur bukan hanya berbicara kematian, tetapi juga berbicara lubang kubur berbicara mengenai kebinasaan. Kematian yang kekal, neraka, saudara. Bahkan ayat yang kelima ini luar biasa kebaikan yang Tuhan berikan pada saudara juga pada saya. Sebuah janji yang dikatakan, bukan hanya sebuah janji sebetulnya, tetapi hal yang Tuhan senantiasa lakukan dalam kehidupan kita. Dia memenuhi kehidupan kita dengan kebaikan. Haleluya. Bahkan saudara, dikatakan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Itu yang Tuhan lakukan bagi saudara dan juga bagi saya. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita menjadi seperti pada burung Raja Wali yang dapat terbang tinggi mengatasi badai. Dan Tuhanlah yang memampukan kita, memberikan kekuatan pada kita untuk keluar sebagai pemenang. Haleluya. Saudara, oleh karena itu pada saat hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk belajar terus menjadikan Yesus Kristus sebagai gunung batu dan keselamatan bagi saudara dan saya, dan juga menjadi satu-satunya pribadi yang saudara dan saya puji dan sembah. Bukan hanya melalui perkataan di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan di saat teduh, tetapi juga saudara di dalam ucapan syukur dan perkataan yang keluar dari mulut kita, yang juga kita lakukan, yaitu yang berisikan dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ayat yang terakhir berkata demikian, Mazmur 84 ayat kelima berkata, berbahagialah orang yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Saudara, sungguh luar biasa. Ketika saudara dan saya terus-menerus memuji-muji Tuhan, memuji Tuhan dengan lagu yang kita naikkan, memuji Tuhan dengan ucapan syukur yang kita lontarkan, memuji Tuhan dengan perkataan kebenaran yang kita ucapkan, dan juga perkataan kebenaran yang kita lakukan, maka kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang Tuhan mau sampaikan bagi saudara dan saya. Biarlah saya berdoa, semua apa yang Tuhan beritakan bagi saudara dan saya menjadi rema dalam kehidupan kita. Hanya Dialah, He only is, hanya Dialah gunung batu keselamatan kita, kota benteng kita. Hanya Dialah satu-satunya pribadi yang layak untuk kita puji dan sembah. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Biarlah ini menjadi kehidupan kita di hari yang lalu, hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sebentar nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur kita. Saya berikan kesempatan saudara untuk menyiapkan roti dan anggur. Saudara, mari kita siapkan roti dan anggur kita bersama yang adalah tubuh dan darah Kristus untuk kita bersama masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan hingga saat ini. Layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Tuhan, sungguh begitu luar biasa anugerah-Mu. Engkau telah mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Engkau Tuhan yang telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, melalui tubuh Kristus dan darah Kristus yang tercurah, melalui roti dan anggur yang akan kami terima, biarlah kehidupan ilahi yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga yakin dan percaya, melalui bilur-bilur Kristus, tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tercurah, maka segala sakit penyakit disembuhkan. Tuhan, terima kasih. Engkau memerdekakan kehidupan kami. Mulai darah-Mu, Tuhan Yesus, Engkau, Tuhan, menjadikan hidup kami baru. Engkau mentahirkan kami. Terima kasih, Bapa di surga. Biarlah melalui perjamuan kudus ini, kami boleh mengalami persekutuan dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi. Kita siapkan hati kita bersama, untuk kita bersama menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada-Mu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti ke dalam tangan-Nya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu lalu Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Sambil memecah-mecahkan roti itu, Ia pun berkata, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan Aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang kudus, yang percaya bersama kita memakannya sambil berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan dengan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat bersama anggur yang ada di tangan kanan kita ini, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah sebagai persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang kudus, yang percaya, mari kita meminumnya bersama sambil kita berkata, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari mengucap syukur kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk tubuh dan darah Kristus yang kami boleh terima. Terima kasih. Saudara jangan ada yang diam, sama-sama ucap syukur, katakan terima kasih. Ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi
Tuhanku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa sama-sama. Naikkan doa saudara. Saudara bisa berbahasa roh. Mari saudara berbahasa roh. Syandara manara manara muri andara maya syanda. Uri andara badara buri andara badara baya syandara manara mayandi. Uri andara maya andara maya syandara mayandi. Curahkanlah urapan-Mu atas kami masing-masing Tuhan. Curahkanlah anugerah-Mu, keselamatan-Mu atas kehidupan kami masing-masing. Curahkanlah berkat-Mu atas kehidupan setiap kami masing-masing. Kami boleh penuh dengan Roh Kudus. Kami juga boleh terus mengalami anugerah Tuhan, Pentakosta yang ketiga. Kami boleh mengalami bersama-sama. Seisi keluarga kami boleh diselamatkan. Kami boleh bersama-sama dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kami boleh sama-sama dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup yang bukan hanya berkemenangan, tapi menjadi berkat bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan sampai akhir nanti. Engkau menjemput kami daun permai. Hidup kami boleh terus berbuah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Engkau Tuhan yang hiburkan setiap kami. Engkau yang memberkati kami. Terima kasih Allah Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan setiap kami masing-masing dan segenap keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan saudara dan memberkati setiap saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan arahkan hati kita kepada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dan anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menjadikan hidup setiap saudara dan saya terus mengalami hadirat Tuhan, terus dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya hari ini, tetapi sampai Yesus Kristus datang menjemput setiap kita semua di awan-awan permai, setiap kita bersama-sama mengalami rapture dan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang telah diberkati Tuhan bersama-sama dengan keyakinan di dalam Kristus. Kita berkata dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Saya mengasihi saudara berlimpah-limpah. Amin.